Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa, selain bertugas menjadi prajurit di Kodim 0803 Madiun, Sersan Mayor Nur Jain menjadi peternak bebek petelur di rumah. Babinsa Desa Dagangan Kabupaten Madiun itu sudah beternak sejak tahun 2006 dan kini sukses mengembangkan peternakannya hingga memiliki 4.000 ekor bebek petelur. Sersan Mayor Nur Jain, seorang anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0308 Madiun ini tak duduk manis selepas pulang bekerja. Warga Desa Pucang Rejo Sawahan Kabupaten Madiun itu langsung menuju kandang bebeknya yang berada sekitar 100 meter dari rumah. Pria 52 tahun itu mengaku bekerja sambilan beternak bebek petelur sembari bertugas sebagai babinsa di Desa Kecamatan Dagangan sejak 2006. Nur Jain beternak bebek karena merasa gajinya kala itu minim. Berbekal belajar dari teman, Nur Jain mulai beternak bebek dari bibit awal 200 ekor. Berjalan setahun, tak disangka bebek petelurnya berkembang biak dengan baik hingga menghasilkan 1.000 ekor bebek. Bapak tiga anak itu memilih beternak bebek petelur karena perawatan dan bahan pakannya yang mudah didapatkan. Selain itu, harga jual telur bebek cukup tinggi, yakni sekitar Rp2.300 per butirnya. Untuk menjalankan usahanya, Nur Jain dibantu 6 pekerja yang merupakan warga setempat. Dari ribuan bebek yang dimiliki, Nur Jain bisa memanen hingga 3.000 butir telur dalam sehari. Saya beternak bebek mulai pulang penugasan Babinsa Tempur Aceh tahun 2006. Sedangkan saya di sini baru pindah dari Jakarta, dari Kosrat. Saya penyesuaian hidup di tempat saya sendiri sini. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk menambah penghasilan lewat beternak bebek ini. Awalnya saya beternak bebek baru 200 ekor. Dalam waktu 1 tahun saya sudah menambah populasi menjadi 1.000 ekor. Sekarang menjadi kurang lebih 4.000 ekor. Karena pekerjaan jadi babinsa ini kan di wilayah saya ini banyak waktu longgar. Karena saya kan berdinas mulai jam 7 sampai jam 4. Jangan saya mengasih pakan bebek ini kan cukup 2 kali, pagi dan sore. Kalau pagi saya kasih makan antara jam 5 sampai jam 6. Kalau sore saya kasih makan jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi intinya tidak mengganggu aktivitas bekerja saya dan bertugas di Kodim 0803 Madiun. Telur bebek dari usaha Nur Jain diambil oleh tengkulak dari Blitar, Tulungagung, hingga Semarang. Dia mampu membukukan omset bersih rata-rata Rp1,5 juta dalam sehari atau Rp45 juta per bulan.